ya Allah, Bella. Kerjanya mahal, Bella. Bella Sky. Okay. Panggil sudah. Mau enggak? Mau enggak jadi papaan? Udah aku capek banget. Bella. Ada satu lagi, Pak. Bella Sky. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini ada yang menarik dari Marisa Icha dan Gala Sky. Ya, Marisa Icha memang dikenal sangat dekat dengan keluarga Haji Faisal, terutama dengan Uma Dewi dan Opa Faisal dan juga Gala Sky. Marisa Icha lah yang menginisiasi donasi untuk membelikan rumah Gala Sky karena itu merupakan keinginan almarhum dan almarhumah sahabatnya yang tidak sampai terlaksana sampai mereka dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun kini entah mengapa ada berita yang cukup menarik saat Gala berteriak kencang saat diberi hadiah oleh Marisa Icha. Bahkan katanya sempat dikejar. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin. Kali ini like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kali ini kita lansir dari Banjarmasin Post Tribun. Penyebab Gala Sky mendadak teriak kencang saat diberi hadiah ini oleh Marisa Icha sempat dikejar. Gala Sky akhirnya diberikan oleh hadiah dari Marisa Icha. Marisa Icha memang sering memberikan hadiah Gala Sky namun jarang diunggah di media sosial. Namun kali ini Marisa Icha mengunggah hal itu karena ada hal yang menarik. Dan kita tahu Marisa Icha saat ini sedang terlibat masalah pelik dengan kemunculan mantan suaminya yang membongkar aib masa lalunya dan juga minta harta gonogini. Dan kali ini, bukan soal itu, kita melihat video dari Marisa Icha bersama Gala. Kedekatan Marisa Icha dengan Gala memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Sejak awal Marisa Icha bersama anaknya Aurel Givasha memang mendampingi Gala mulai saat sakit dan mengalami kecelakaan di Tol Surabaya. Sampai kini Marisa Icha pun dekat dengan keluarga Haji Faisal, terutama Uma Dewi dan Opa Faisal. Namun ada yang aneh saat Marisa Icha membawa hadiah oleh-oleh yang diberikan kepada Gala. Gala berteriak, menolak dan bahkan dirayu kembali oleh Marisa Icha dan sang nenek. Marisa Icha yang merupakan sahabat Vanessa Angel itu pun sempat terkejut dengan reaksi dari Gala yang tidak mau menerima hadiahnya itu. Padahal selama ini dia memang merasa dekat dengan Gala. Dilansir dari kanal YouTube Marisa Icha, pada Sabtu 11 Juni, Marisa Icha bersama anaknya mengunjungi rumah Balu Gala Sky dengan membawa hadiah. Rupanya dia yang dibawa oleh Marisa Icha berasal dari brand terkenal yang harganya diketahui cukup mahal. Namun lucunya, Gala Sky malah tak mau saat diberi hadiah oleh Marisa Icha. "Gala, aku punya sesuatu untuk Gala," ujar Icha. Saat itu Gala Sky hanya menengok sebentar ke arah Icha lalu memilih untuk pergi. Diketahui hadiah itu merupakan sepasang sepatu baru untuk Gala Sky.
Ah udah deh, dia gak butuh sepatu gue, ujar Ica dengan nada lirih. Melihat tingkah Gala yang cuek padanya saat itu, Ica pun langsung merayunya. Gala, aku bawa ini jauh lo Gala, kardusnya mahal lo Gala, ucap Marisa. Gala Sky, sini dong, ucap Marisa. Ica memohon pada Gala. Tanpa disangka ternyata Gala Sky belak-belakan menolak tawaran itu dengan nada teriak. Gak mau, ucap Gala dengan nada kencang. Mendengar ucapan Gala, beberapa orang yang mendengar pun langsung tertawa. Akhirnya wanita yang dijodoh-jodohkan dengan Frans Faisal itu kembali berusaha untuk merayu Gala. Marisa mengeluarkan sepatu tersebut dari boxnya dan mengejar Gala Sky. Ibunda Bibi Ardiansa itu pun akhirnya turun tangan untuk merayu cucunya. Gala, itu sepatu udah dibeliin sama Bunda Ica, ujar Dewi Suryati. Akhirnya Gala Sky pun nurut perintah sang oma. Tak hanya sepatu, Gala juga mendapati hadiah lain berupa jaket dan baju. Hadiah itu dibeli Marisa Ica dari Paris. Rupanya seluruh keluarga Haji Faisal dibelikan hadiah termasuk Fuji dan Fadli. Marisa Ica memang sudah sangat dekat dengan keluarga Haji Faisal. Bahkan ia sudah menganggap seperti orang tua sendiri. Keluarga Haji Faisal pun menyambut baik kehadiran Marisa Ica di tengah-tengah keluarganya. Gala, aku bawa ini jauh loh Gala. Harganya mahal loh Gala. Gala Sky. Panggil sudah. Mau enggak? Mau enggak tuh di bawah? Udah lah, aku capek banget. Gala. Ada satu lagi, Pak. Oke. Gala, Sky. Ini dong. Enggak mau, Pak. Mau dikasih. Gala. Gala. Yang penting sepatunya asli ya Gala ya. Nih, sepatu. Eh, gak ketepi lagi. Itu sepatu udah beli yang Bunda Ica. Oma udah beli. Nih, nah, ini nah, kenapa kau beli apa? Sepatu baru. Sepatu baru. Oh, 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 oh